Dalam video kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan dimensional number, di mana dimensional number ini sering digunakan dalam convection study. Kenapa digunakan? Sebab dimensional number ni dapat mengurangkan reduce the number of total variables yang terlibat. Jadi dia senang kata dia nak permudahkan pengiraan. Antara dimensional number yang awal-awal akan diperkenalkan adalah Nusselt number. Nusselt number, so Nusselt number dilabelkan dengan NU, dan X, dan Nusselt number boleh dikira dengan formula H LC over K. H adalah convection coefficient kita, LC ni hari tu kita bincang, LC adalah geometric, sorry, L adalah characteristic length. So, ada orang ada juga disebut sebagai characteristic geometry, dan K adalah conduction heat coefficient punya nilai lah. Jadinya bagaimana Nusselt number ni mendapat formula ni ada ditunjukkan di sini. So sebenarnya kalau kita perhatikan Nusselt number ni sebenarnya adalah ratio. Ratio antara convection, kita bagi dengan conduction. Ratio antara flux convection bagi dengan conduction. Dan kita akhirnya akan dapat HL over K. Seperti yang kita dah bincangkan sebelum ni, convection adalah satu atau boleh kita kita bandingkan dengan conduction. Dan seperti yang kita lihat di dalam Nusselt number ni, convection diratiokan dengan conduction. Jadinya kalau kita baca kat sini, the Nusselt number represent the enchantment of heat transfer through a fluid layer as a result of convection relative to conduction across the same fluid number. So the larger the Nusselt number, the more effective the convection. Okay, so Nusselt number of equal 1 for a fluid layer represent heat transfer across the layer by pure convection. Apa yang disampaikan dalam ayat ni sebenarnya, convection ni sebenarnya dia adalah macam perkali kepada conduction. Dan convection ni bergantung pada banyak-banyak variables yang tadi lah, velocity, apa lagi tadi, roughness of surface and all of that. Okay, so kalau convection tu tak ada enchantment, so dia sama macam conduction. So nilai NU dia menjadi 1. Okay, so itu nak menunjukkan. So kalau ada enchantment, dia nilai NU akan lebih daripada 1. Jadinya kita dah lihat tadi, kita diperkenalkan dengan Nusselt number. So dari mana datang Nusselt number atau dari mana datang idea kita nak gunakan Nusselt number tadi, disebabkan mekanisme, atau kita tahu kita berurusan atau adanya velocity boundary layer. Okay, sebab tu kita di video sebelum ni kita dah bincang berkenaan dengan boundary layer, walaupun tidak secara detail, kita ada sentuh sikit. So untuk kali ni kita akan tengok lebih dalam sedikit lah, atau mungkin tambah sikit informasi yang telah kita tahu sebelum ni. So dia tulis kat sini velocity boundary layer. Okay, so ni kita dah terangkan tadi, the region of flow above the plate, okay, bounded by delta, in which the effect of viscous shearing forces caused by fluid viscosity are felt. So apa yang nak beritahu dengan ayat ni sebenarnya adalah boundary layer ni adalah kawasan di atas, kalau dalam kes kita ni plate, di atas solid ni, di mana berlakunya shearing force, berlakunya terjadinya lapisan demi lapisan, yang mana dia akan mempengaruhi velocity, dan kemudiannya akan mempengaruhi
thermal mempengaruhi kita punya heat transfer. Kemudiannya kita diberitahu the boundary layer thickness delta is typically defined as the distance y from the surface at which u equal to 0.99 v. Okay, so berapa tebal keseluruhan layer ni didefinisikan atau kita kira dia sebagai 0.99 V. Okay, apa yang dimaksudkan, maksudnya kalau katakan laju V ni adalah 10 meter per second, so ketebalan velocity boundary layer ni adalah 99% daripada 10 meter per second tu. Okay, so jadinya bila kita sampai halaju 99% daripada halaju V ni, kita anggapkan itulah maksimum boundary layer thickness. Dan di sini ada juga ditulis boundary layer region. Boundary layer region ni adalah region kawasan yang terlibat atau yang mengalami effect viscous effect tu secara signifikan. Effect yang menyebabkan velocity change tu adalah signifikan. Dan kita ada satu lagi region dipanggil irrotational flow region, di mana region ni adalah region yang sudah tidak ter-effect atau tidak terkesan daripada viscous effect ni. Di bawah ni kita ada figure. Kalau kita baca tajuk dia, the development of boundary layer for flow over flat plate and the different flow regions. So figure ni menunjukkan perkembangan boundary layer untuk aliran di atas satu plate. Oh, flat plate eh, satu plate rata eh. So dari sini kita ada fluid yang velocity-nya V, dan di awal kini kita ada laminar boundary, kita ada transition region, dan di ujung kita ada turbulence boundary. Ni secara umumnya beginilah. Dia bergantung pada, nanti kita akan tengok Reynolds number. Rasanya dalam subjek fluid ada sentuh pasal Reynolds number, dan laminar flow dan turbulence flow ni juga ada sentuh dalam subjek fluid dynamic, dan saya rasa tak menjadi satu kesukaran lah. Cuma kita nak tunjukkan kat sini bahawa disebab atau flow ni akan mempengaruhi nilai-nilai H dan non-dimensional number kita nanti ya.